Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Jajalan Gaming ya. Kita lagi melakukan online match kita dengan sekuat kesayangan Jajalan Gaming. Di informasi 4-2-1-3 guys. Oke, kita lihat kondisi pemainnya. Ini sangat jelek untuk Paulo Dybala guys. Coba kita masukkan David Beckham ya, nggak masalah ya. Oke, Sergio Ramos lumayan bagus. Kita lihat lawannya dulu sebentar. Buh, mantap sekali guys. Oke, kita langsung aja ke pertandingannya guys. Kita skip saja biar kita cepet ya, biar gak kelamaan guys. Babak pertama akan sudah dimulai, Atletico Madrid melawan Jajalan Gaming. Oke, babak pertama akan segera dimulai. Peter Aubameyang kejar oleh David Beckham. Oh, Wijnaldum. Ada Virgil van Dijk, Ronaldo, Davis, Cristiano Ronaldo lagi, Wijnaldum, kasih Kylian Mbappe, Mohamed Salah, sangat-sangat bagus, kerja sama tim yang sangat baik, umpan dari Kylian Mbappe bisa mencetak gol di Mohamed Salah ya, Mohamed Salah akhirnya bisa menjebolkan golnya di menit 11 ya. Dari umpan-umpan Kylian Mbappe. Oke, kita lanjut lagi. Oh, menit 6 guys, bukan 11. Ini terlalu cepat ya. Baru 6 menit kita udah bisa mencetak gol. Bahaya sekali. Wijnaldum sangat bagus. Kasih ke Davis. Umpan jauh Kylian Mbappe. Dan umpan lanjutkan ke Kylian Mbappe lagi. Ada Mohamed Salah. Kasih Kylian Mbappe. Pelanggaran guys. Apa yang dilakukan oleh Carlos Puyol di kotak final terhadap Kylian Mbappe ya, akhirnya ya. Apa ini guys? Oh, penalti guys. Oke, semoga Ronaldo bisa mencetak gol guys. Cristiano Ronaldo, Ronaldo. Akhirnya Cristiano Ronaldo bisa menambah keunggulan menjadi 2-0 lewat titik penalti di menit 11. Sangat-sangat mantap. Baru 11 menit sudah 2-0. Lanjut lagi. Oke. Ansu Fati, masih ada Sergio Ramos. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Virgil van Dijk bisa mengamankan. Wow, salah. Apa yang terjadi, guys? Apakah offside? Offset guys. Oke, kita umpankan ke Sergio Ramos. Kasih ke Wijnaldum. David Beckham. Umpan jauh kasih ke Kylian Mbappe. Dan Kylian Mbappe. Mantap sekali umpan terobosan yang sangat-sangat bagus. Sehingga Kylian Mbappe bisa menambah keunggulan menjadi 3-0. Sangat-sangat bagus guys. Oke, kita lanjut lagi. 3-0 di menit 18 ya guys. Oke, ada Wijnaldum. Virgil van Dijk bisa mengamankan. Kasih ke Davis. Kasih Cristiano Ronaldo. Kasih lagi ke Wijnaldum. David Beckham. Oh, masih membentur lawan. Mohamed Salah. Ada Henderson, Nelson Semedo, Sergio Ramos, 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 sangat baik. Umpan lagi ke Henderson, umpan balik, Sergio Ramos, dicolong saja guys. Nelson Semedo, umpan ke David Beckham, Wijnaldum, Cristiano Ronaldo, umpan ke Kylian Mbappe. Masih ada Sergio Ramos, malah Kylian Mbappe. Bisa ke Mohamed Salah. Oh, salah pengertian ya, salah. Apa yang terjadi? Bola masih di Mohamed Salah ternyata.
cuma menghasilkan tendangan gawang. Kylian Mbappe mengejar bola lagi, membentur siapa? Henderson ya guys. David Beckham, ada Wijnaldum, Nelson Semedo sangat bagus, kemudian ke Mohamed Salah, kemudian lagi ke siapa? Jauh sekali, oh Cristiano Ronaldo guys. Cara juga Ronaldo lagi, Kylian Mbappe bagus sekali, tapi masih bisa diamankan oleh kiper lawan. Kerjasama tim yang sangat baik. Oke, David Beckham melakukan tendangan pojok. Kita kasihkan Virgil van Dijk masih melebar dari gawang, cuma menghasilkan tendangan gawang. Mohamed Salah, Henderson, masih ada Henderson lagi mengejar bola. Nelson Semedo, David Beckham, Sergio Ramos, kasih umpan ke David Beckham lagi. Mohamed Salah, kasih David Beckham, kasihkan Kylian Mbappe. Kenapa Kylian Mbappe bingung ya guys. Oke, babak pertama sudah selesai. Skor bertahan 3-0, kemenangan buat Jajalan Gaming. Penguasaan bola 54 berbanding 46. Oke, kita langsung saja ke babak keduanya. Kita jangan lama-lama, kita tanpa ada pergantian pemain. Oke, kita lanjutkan lagi. Kylian Mbappe, kita mencoba gol cepat melalui Kylian Mbappe. Oh, masih membentur Eden Hazard. Bahaya sekali. David Beckham, Cristiano Ronaldo, masih ke Mohamed Salah. Masih ada Sergio Ramos, Kylian Mbappe. Bahaya sekali. Masih ada Sergio Ramos di belakang. Szczęsny, masih ke Davis, Van Dijk, terlalu jauh. Wijnaldum, balik ke Henderson. Wijnaldum kembali. Ternyata bahaya sekali Kylian Mbappe. Bahaya sekali, ada Sergio Ramos di belakang. Nelson Semedo, kasih ke Henderson. Coba umpan ke Mohamed Salah, kasih Kylian Mbappe. Masih ada Sergio Ramos di belakang. Mohamed Salah lagi, kasih Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappe, terlalu jauh dari Kylian Mbappe. Oke, kita rebut kembali Van Dijk. Bahaya sekali Mbappe. Nelson Semedo. Masih ada Henderson. Van Dijk, Wijnaldum, bahaya sekali. Masih bisa diamankan oleh kiper. Oke, Henderson, kita serangan balik. Cristiano Ronaldo, umpan jauh, kasih ke Kylian Mbappe. Masih ada Kylian Mbappe, dan Kylian Mbappe hampir saja masih bisa diamankan oleh kiper lawan, cuma menghasilkan tendangan pojok. Oke, kita melakukan dari Mohamed Salah. Kita mencoba dengan trik, kita kasih ke Virgil van Dijk. Umpan kecil saja, kasih ke Virgil van Dijk masih belum bisa awas. Hampir saja David Beckham, Kylian Mbappe. Bagus sekali Kylian Mbappe memanfaatkan bola mentah, dan Kylian Mbappe mencetak 2 gol di menit 73. Bagus sekali, skor menjadi 4-0 dan pastinya lawan kita menyerah guys. Sudah pasti tidak bakal kita bertahan sampai terakhir. Lawan kita dengan otomatis pasti menyerah kalau dibantai sampai segitu banyak ya guys. Makanya jarang saya menampilkan online match. Sampai itu ya, mungkin sekian dari Jajalan Gaming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.